Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat karoma Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan kali ini saya akan membagikan doa Baginda Ali. Baginda Ali merupakan sahabat Nabi yang memiliki julukan Karamallahu Wajhah, dan beliau memiliki kekuatan yang sangat super dahsyat, kewibawaan yang sangat terpancar, serta memiliki keberanian yang sangat luar biasa. Beliau juga memiliki sifat-sifat berbagai kebaikan. Sampai saat ini Baginda Ali memiliki julukan yang sangat melekat, ialah sebagai singa Allah dan sebagai ujung tombak di dalam agama Islam, karena saking dari kuatnya dari Baginda Ali. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah kekuatan, yakni kekuatan Sayyidina Ali yang bisa menambah kekuatan fisik, kekuatan batin, kekuatan fikiran, yang inti dari doa ini ialah terhubung dengan segala kekuatan. Dan jika sahabat berniat ingin mengamalkannya, silakan tulis di kolom komentar dengan kata amin. Saya akan mengijazahkan kepada para sahabat yang benar-benar berniat mengamalkannya. Dan saya ucapkan bagi sahabat yang setia mendukung channel Karoma Islam, kami ucapkan terima kasih. Dan bagi sahabat yang belum bergabung, marilah kita bersama-sama membangun channel ini dengan cara subscribe, like, dan membagikan video-video ini agar kita semua bisa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Baik sahabatku, simaklah doa beserta tata cara yang harus sahabat lakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. La fata'il ali wa saifuhu dhul faqar khairul halqi qabirul mu'minin qabirul mu'minin qabirul aqlam yakhub yakhub yakhub. Amalan ini dibaca pada saat setelah sholat subuh sebanyak 13 kali, selesai sholat maghrib dibaca sebanyak 13 kali. Maka insya Allah sahabat karoma akan memiliki kekuatan yang super dahsyat, dan sahabat akan memiliki layaknya kekuatan Sayyidina Ali, dan kita akan memiliki kekuatan daya ingat yang sangat kuat, dan memiliki daya tangkap kekuatan pikiran, sehingga kita memiliki kecerdasan yang di atas rata-rata pada umumnya. Semoga sahabat karoma yang mengamalkan amalan ini bisa menjadikan sebuah amalan yang bermanfaat, amalan yang barokah, menjadi amalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.